Zodiac. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rambat semua badanku berjuang, ambil semua ku aja, ikutkan saja hati atau ya, seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa season ini sepertinya aku akan menghabiskan request-request yang sudah lama dan banyak sekali di channel ini maupun di Instagramku ya. Dan kali ini aku akan mereaction Azlan bersama Salma di acara Tiga Juara yang judulnya Sepi Sekutu Mawar Merah dan Hukum Karma. Nah, Azlan ini baru saja aku tahu kalau dia ini adalah ex-nya band Meet Uncle Hussein kemarin ya. Banyak teman-teman yang sudah bilang di kolom komentar bahwa vokalisnya Meet Uncle Hussein itu sudah membuat band baru yaitu Azlan and Typewriter ya. Jadi sepertinya ini setelah dia keluar dari Meet Uncle Hussein ya penampilan ini. Dan Salma juga belum pernah aku reaction sekalipun, jadi aku belum tahu juga dengan Salma. Dan untuk dua lagu ini sepertinya lagu medley ya, dan kedua lagu ini juga pun belum pernah aku dengar ya. Jadi ini adalah kali pertama sekali aku mendengar kedua lagu ini dan melihat performnya Salma ini. Jadi langsung kita lihat aja penampilan mereka berdua ini di acara Tiga Juara ini ya. Salma featuring Azlan dengan membawakan lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah dan Hukum Karma. Siapa ya? Kok ada jurinya? Tuh kan jadi agak gemuk ya dia ya setelah dari Meet Uncle Hussein. Oke. Powernya masih ya Zlan. Wah, kamera ini gimana? Oke, okay. Power juga suara Salma ini. Wow. Wah, ini langsung lagu baru, Hukum Karma ini. Siapa ini ya dua ini? Aku nggak kenal ini. Wow, rock juga suara dia. Gila, power semua ini dua-duanya. Wow. Siapa itu? Kayak Rosa. Keren. Penampilan luar biasa ya. Di akhir-akhir baru kerasa hook-nya itu ya. Gila, power Salma ini keren juga ya suaranya ini. Salma ini mungkin yang ikut acara Tiga Juara ini ya, dan Azlan itu kan adalah penyanyi jemputan ya mungkin ya. Jadi aku baru tahu nih Salma ini bagus suaranya, karakternya bagus, power banget ya, powernya gila luar biasa ini, lady rocker ini. Dia bisa menyaingi suaranya Azlan ya, keren memang Salma ini. Dan kedua orang ini baik Azlan maupun Salma, dua-duanya punya karakter ya, kalau digabungkan itu bagus ya jadinya ya, powernya itu double ya, powernya itu berlipat ganda. Dan kalau untuk performnya ini di awal aku kurang merasa begitu masuk ya energi kurang begitu terasa ya, namun setelah di akhir-akhir itu baru terasa sekali nih energinya ya, klimaksnya di akhir-akhir itu dapat sekali. Jadi kalau menurut aku penampilan ini power ya kan, thumbs up deh untuk penampilan ini ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.